Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan pada adik-adik di luar sana agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, pelutup muka, jangan dilupa pakai kemas-kemas, pakai elok-elok dan jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan jangan lupa sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, satu lagi episod di mana kita akan bersama-sama dengan seorang guru untuk kita hasilkan hasil seni, karya-karya yang menarik. Jadi, agak-agaknya apa yang cikgu kita nak bawakan pada hari ini? Sebelum itu, kita tonton profil guru. Jadi rakan-rakan, jom kita persilakan Cikgu Tin Nadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baik, Nisa. Nisa, bertemu apa khabar? Lagi. Saya sihat dan saya lapar. Oh, lapar. Cikgu cakap pasal lapar tadi, Cikgu saya dah order secara atas talian makanan tapi macam lambat lagi je nak sampai ni. Kita nak buat apa ni sementara tunggu makanan saya sampai? Cikgu lapar ni, tapi kan itulah sambil nak kita tunggu makanan sampai ni kan. Apa kata? Kita masak. Masak. Tapi kita akan hasilkan sebuah karya yang berbentuk burger. Burger yang dekat sebelah. Yang baru saya order tadi. Kita nak buat burger. Baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit apakah teknik yang akan kita gunakan untuk hasil seni kita pada hari ini. Untuk kali ini agak berbeza sedikit di mana kita akan menghasilkan kertas yang timbul. Timbul, dekat sini kan cikgu. Lebih dekat sebenarnya dia timbul. Betul, nampak macam efek-efek 3D lah cikgu. Okey, baiklah. Untuk menghasilkan karya seni kita hari ini, kita nak buat burger. Apakah bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan cikgu? Okey, antaranya bahan utama kita seperti biasa adalah kertas. Tapi seeloknya kertas yang lebih tebal lah, GSM yang lebih tinggi. Betul. Dan juga bahan pelbagai warna untuk mendapatkan seperti imej, seperti contoh roti. Mungkin kita akan pilih warna seperti warna coklat. Warna coklat. Oh, lihatlah adik-adik, ini adalah sampul surat lama. Sampul surat lama. Mungkin yang sudah tidak digunakan boleh gunakan untuk dijadikan macam ni ban roti kita. Baik. Okey, kemudian mungkin ada hijau. Okey, contoh sebegini. Ini adalah contoh keratan daripada kertas lama. Hijau ini kita boleh jadikan sayur ataupun salad. Baik. Dan pelbagai lagi. Yang warna coklat. Coklat gelap ni cikgu. Kita nak buat apa ni dengan kertas ini? Inilah ini yang paling kenyang ni. Ya, paling kenyang, betul? Ini kita akan buat daging dia. Daging burger kita. Tapi daging tu kita akan buat ada sedikit efek. Efek-efek kena bakar. Kena bakar nanti. Baiklah. Okey, kita dah bersedia dengan kertas-kertas kita ni. Jadi langkah pertama sekali cikgu, apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama sekali kita perlu ambil pensel. Okay, kita akan lakar satu-satu. Sebagai contoh yang warna brown ini, kita akan hasilkan dia punya bun, roti bun di bahagian atas dan juga bawah. Baiklah. Jadi kita kena lakar bentuk bun tu cikgu. Ya. Okey. Itu yang mudah saja. Jadi kita boleh terus lakar pada kertas. Ini adalah lakaran bebas cikgu ya. Mungkin dalam kaca televisyen tak berapa nampaklah macam mana lakarannya, tak mengapa. Langkah je agak-agak. Cikgu dah siapkan dua. Ya, roti saya di bahagian atas sedang macam besar je roti saya. Okey. Tidak mengapa, mungkin dah terlebih penyek ni. Betul, baiklah. Okey. Kemudian kita akan guntingkan. Baiklah. Bagaimana pula dengan lapisan-lapisan yang lain cikgu? Kita kena lakar juga ke? Semuanya sama, kita akan melakarkan imej tersebut dan kita akan gunting. Baiklah, kita akan lakarkan imej nak bentuk bahan macam mana. Bentuk bawang, tomato, telur bagaimana? Kita akan bertindak seketika. Mungkin sementara itu adik-adik di rumah boleh bersedia dengan bahan-bahan ataupun pen dan kertas untuk catat langkah demi langkah penghasilan burger kita pada hari ini. Jumpa anda selepas ini di Kelab Craft Didik KKD. Kembali
kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa Kira, Cikgu Tina Dira, dan sekarang kita tengah nak buat bahan-bahan untuk menghasilkan burger kita. Sekarang ni kan Cikgu, saya tengah nak menghasilkan bawang ni. Okey, macam tadi Cikgu dah settle dah roti bahagian atas dan bawah. Baik. Dan kita akan sambung pergi ke bawang. Untuk bawang kita gunakan kertas warna ungu lembut ni Cikgu ya. Sama, Cikgu pun dah potong. Baik. Mungkin ada tiga. Ada lagi dua lagi Cikgu tak potong lagi ni. Saya pun nak potonglah lagi satu. Supaya ada tiga bawang kita ni. Kalau anda lihat di sini, Cikgu tu menggunakan dua warna pada bawang ni. Sebab itulah Cikgu, saya ada teknik-teknik rahsia saya untuk menjimatkan masa di mana saya memotong kertas putih dan kertas ungu serentak. Jimat masa. Ya, jadi saya dah ada dua saiz yang sama di sini. Cikgu akan buat lubang di bahagian tengah-tengah. Baik, menggunakan pisau. Menggunakan pisau. Nampak dah, rupa bawang ini dia. Dah macam onion ring. Ya. Ini onion ring Cikgu yang pertama. Cikgu akan sambungkan yang kedua dan juga yang ketiga. Macam ini lebih kurang ya. Cikgu dah siap dah. Bawang yang kedua dan yang bawang terakhir ini ketiga. Masa dapat dah. Macam ni ya Cikgu kan? Ada dua. Dan saya akan masukkan satu. Supaya dia akan lebih timbul. Ya, betul tu. Saya gunakan dua warna. Saya ikut contoh seperti dalam gambar. Supaya saya pun dapat efek 3D atau efek pun timbul. Nampak tak ada dua warna berbeza di situ. Baiklah. Okey. Saya ada yang lagi satu. Okey, baiklah. Sementara saya siapkan bawang saya, mungkin Cikgu nak tunjukkan kepada rakan-rakan kita bagaimana nak menghasilkan kepingan tomato kita. Mungkin perlukan kemahiran yang sedikit tinggi. Yang ini sedikit sukar seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi adik-adik boleh perhatikan bagaimana Cikgu Tim menghasilkan kepingan tomato ini. Okey. Baik. Baiklah, yang pertama sekali kita akan pilih kertas yang berwarna merah ini. Dan kita akan buat satu bulatan. Bulatan yang tidak tepat pun tidak mengapa. Okey, dan di bahagian dalam pula kita akan buat seperti macam kipas. Ada empat. Kalau kita dah lakar, kita akan guntingkan bulatan yang di bahagian luar tadi ini. Gunting saja, Cikgu. Gunting saja. Setelah kita dah gunting bulatan ini, kita akan refer kepada yang bahagian dalam pula. Di mana kita akan nampak dia punya macam inti lah ataupun isi dalam dia ni. Betul lah. Apa tomato kan dia ada urat-urat dia kan, Cikgu? Ya, betul. Kadang-kadang Cikgu pun macam seriau juga. Kadang-kadang pelajar menggunakan peralatan yang tajam ini. Betul. Okey, kalau lihat di sini, Cikgu sudah pun potong tomato ini. Tetapi Cikgu perlukan potong lebih kecil sedikit di bahagian yang dalam dalam, baik. Supaya dia akan nampak isi ataupun urat di bahagian belakang nanti. Okey, sabar dulu. Sekarang ni kita tak nampak lagi. Tapi Cikgu akan potong dulu lebih kecil. Okey, kalau kita lihat di sini, kita dah nampak bahagian dalam tu dan luar ada sedikit ada gap. Ruang. Ada ruang. Di mana Cikgu akan tampar di belakang ini supaya nampak lebih menarik bahagian inti ataupun isinya ada berwarna kuning. Baik. Jadi kita akan potong bulat juga. Baik. Lepas kita buat tomato ini, kita akan buat bahagian telur dia. Telur ni agak mudah. Untuk telur, kita akan menggunakan dua warna iaitu putih dan juga kuning untuk dapatkan kuning telur dia. Betul. Kedua sini. Okey. Sementara itu, Cikgu akan mulakan dengan bahagian telur. Baik. Okey, untuk telur, kita akan mula di bahagian warna putih. Okey, telur ni pun sifat bulatan tu tidaklah tepat. Cikgu akan buat seperti inilah. Telur goreng mata. Wah, telur mata ya, telur Cikgu. Ini betul-betul burger special ni, Cikgu. Burger special kan? Ya. Okey, dan di bahagian kuning pula, Cikgu akan buat lebih bujur. Biasanya warna kuning telur tu bujur. Baik, okey. Okey, kemudian maksudnya di sini Cikgu sudah dapatkan dua bentuk iaitu kuning telur dan juga bahagian putih telur. Okey.
Dan kemudian kita gunting, gunting sahaja. Baiklah. Kita akan terus sediakan lapisan demi lapisan bahan-bahan. Okey, Nisa pun dah siapkan tomato Nisa. Ada tomato besar, ada tomato kecil. Jadi tak sabar nak masukkan di dalam burger ini. Kita teruskan. Okey, bawang-bawang pun dah ada. Saya akan gunakan kertas berwarna kuning. Apa-apa lebihan kertas boleh digunakan. Contohlah bahagian ini nak kecil je. Kita pun ambil, potong saja bulat. Tapi kan cikgu, kalau kita tak melakar pun kita dah boleh agak kan bentuk yang macam mana yang kita nak potong. Okey, saya dah dapat dah. Kuning telur saya yang ini, kemudian warna putih. Boleh cikgu ya? Ya, boleh. Saya agak-agaklah ada bentuk-bentuk dia, ada lekuk-lekuk kan, lekuk-lekuk macam tu. Okey, sudah pun siap bahagian putih telur dan kuning telur. Kita cuma tinggal tampalkan sahaja. Tampalkan sahaja. Baik. Kalau kita lihat ini pun dah jadi telur, mudah sahaja. Mudah sahaja. Dia agak rumit apabila kita perlukan lapisan demi lapisan. Betul. Kita perlu gunting mengikut rupa dan bentuknya juga. Okey cikgu, sekarang ni tiba masa untuk bahagian yang paling kenyang jaga-jaga. Dagingnya. Dagingnya. Okey, dagingnya kita akan guna warna brown. Warna yang lebih gelap. Okey, biasanya burger ni dia berbentuk bujur lah. Ya. Simple saja bujur. Sama ada kita nak buat besar ataupun kecil saja. Kita buat agak-agak macam sedang saja. Baik. Simple dan potong saja. Okey, saya tampal. Bujur saja seperti bentuk daging burger yang biasa. Untuk menjimatkan kita guna kepingan kertas yang sama supaya kita tidak perlu gunting kertas yang baharu. Kalau kita lihat kat sini kan Nisa kan burger cikgu ni macam kosong sangat. Ya, Kan tapi kan kalau kita pergi ni daging mentah cikgu. Daging mentah. Tak goreng lagi. Okay, kalau kita pergi ke tepi jalan ni kan kita nampak dia letak, dia tekan kan betul. Bahagian tempat apa dibakar tu. Jadi kita nak dapatkan efek dia kita menggunakan warna hitam Warna hitam. Wah, berkilat-kilatlah cikgu. Ketan warna hitam tu. Dia dah apa? Ada kesan-kesan minyak. Ya, kesan-kesan minyak goreng-goreng kan. Itu yang jadikan sedap tu cikgu. Sebut pula burger petang-petang ni kan. Memang kejap lagi saya start enjin motor, saya pergi gerai kat tepi. Jalan. Saya dah dapat kepingan kertas yang kedua. Okey, untuk dapatkan efek apa ni? Grill tadi tu, cikgu akan buat dia lebih berbentuk macam lekuk. Wah, okey baik. Saya rasa kan daging saya terlampau besarlah untuk saya punya. Kenyang sangat tu. Kan, saya punya bun saya ni, so saya nak kecilkan sikit lagi supaya bentuknya sekata daripada atas hingga ke bawah. Boleh macam tu cikgu? Boleh. Okey. Untuk bahagian kering ni kita cuma buat macam alunan ombak saja. Alunan ombak baik. Jadi boleh gunakan pisau ya adik-adik. Tetapi sekali lagi berhati-hati. Saya nak gunakan pisau. Berhati-hati boleh minta bantuan. Bantuan ibu bapa ya adik-adik. Alunan dia cikgu ya. Ya, alunan. Alunan. Cikgu rasa 4 alunan saja pun sudah mencukup. Baik. Okey, seperti biasa kita lebih daripada yang isi burger tu pun tidak mengapa. Baik. Sebab kita akan buat kemasan, maksudnya potong di bahagian lebihan. Okey, cikgu akan mula gam. Begini. Saya dah nampak dah, Sudah dah terliur dah. Ya, cikgu. Saya rasa macam dah bersedia je nak goreng. Baiklah, sementara kita siapkan bahagian-bahagian lain seperti sayur, keju dan sebagainya. Kita akan sama-sama orang kata apa, satukan bahan-bahan ini untuk menjadi satu burger selepas ini di Club Craft Didik KKD. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Club Craft Didik KKD. Masih bersama Nisa dan Cikgu T. Sekarang ni kan Cikgu, saya tengah nak siapkan kepingan sayur saya. Jadi saya akan lakar secara rawak dan juga melengkung-lengkung. Bentuk-bentuk ala-ala kepingan sayur salad lah yang macam biasa kita beli burger dekat kedai tu kan. Kemudian saya akan gunting. Mungkin ada warna hijau lain tak lagi di bawah tu ke? Ada. Ada pelbagai warna, tona-tona warna. Contoh macam hijau yang lebih pekat macam ni. Mungkin cikgu boleh ambil ni? Boleh, boleh. Okey, kita gunting.
Contohnya, jap saya siapkan yang inilah. Ha, contohnya yang ini. Saya ada warna hijau wow, macam ni. Wow, sayur-sayur dia. Sayur-sayur dia. Kemudian saya ada hijau yang lebih gelap. Kemudian saya akan susunkan dengan yang saya baru potong tadi, hijau yang lebih cerah. Nanti kita susunlah macam mana susunan dia. Nak hijau atas dulu ke, macam ni ke. Kemudian barulah kita akan tampan. Baiklah. Okey. Dan selepas sayur, kita ada lapisan keju, cikgu. Okey, lapisan keju ni paling mudah. Sebab apa, cikgu? Sebab kertas ni? Kita sudah pun dah ada apa? Kertas berbentuk segi empat. Ya. Memandangkan... Nak tambah keju, boleh. Kita betul. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Cikgu kata tadi nak tambah sayur. Okay. Nanti tu dah. Okey, baiklah. Cikgu dah siapkan sayur, cikgu. Okey, cikgu dah siap dah sayur. Yeay. Okey, sekarang ni kita dah ada bahan-bahan kita. Kemudian, cikgu pun sama. Langkah seterusnya, cikgu. Okey, langkah seterusnya kita akan menggunakan warna grey ini sebagai latar belakang ataupun apa latar belakang kita lah untuk tampal-tampal burger kita ini. Baik. Okey, kita latar kita. Okey. Macam mana kita nak susun, cikgu? Nak bagi nampak susunan dia cantik dan tersusun lawa dah ni. Okay, kita boleh susun dulu di atas kertas ini supaya kita boleh agak di mana bahagian setiap satu. Okey, saya nak anggarkan ini burger saya. Kalau bahan dia di atas, di bawah, kemudian bawang. Okey, bawang saya. Tak berapa minat, cikgu. Jadi dua ajalah bawang saya ya. Dua. Dan saya ada tomato yang telah kita potong bersama-sama tadi. Okey, yang susun-susun agak-agak. Itulah. Itu. Jadi maknanya sebelum kita tampal, kita perlu menyusun dahulu. Kita susun dulu supaya kita tahu di mana tempat yang kita nak letak. Supaya kita tidaklah terlalu apa ke bawah ataupun ke tengah sangat ke. Ya, betul. Okey, agak-agak kat situlah. Kita sudah nampak dah. Kemudian telur mata. Ini dia telur mata yang saya dah siapkan sebentar tadi. Okey, saya nak letak di sini. Di bawah tomato ada telur. Ya. Kemudian sayur. Oh, sayur saya lebih, cikgu. Burger saya kecil je tapi sayur banyak. Maklumlah kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Okey. Ayang, selepas sayur mungkin cikgu hanya perlukan satu keju sahaja. Okey, kalau kita dah susun, kita dah boleh mula tampal. Tapi ingat, untuk kali ini kita nakkan imej kita lebih timbul. Jadi kita menggunakan double sided yang lebih tebal berbandingkan yang sebelum ini kita guna yang nipis saja. Jadi kali ini kita guna yang tebal ya. Baik, cikgu. Cikgu, saya rasa sebab saya nak sekatakan saiz ataupun komposisi burger saya nak potong sikit. Keju ni bagi kecil sikit. Boleh. Nampak tak pengajaran ya? Jangan makan banyak-banyak. Cikgu sudah pun tampal terlebih dahulu tadi. Kita cuma tanggalkan. Tanggalkan. Okay, kita letak di bahagian bawah. Okay, mungkin kita boleh pegang di bahagian atas ini supaya kita tidak bergeraklah yang bahagian atas tu. Okey. Kemudian kita hanya tampalkan. Okey. Oh, Nisa tandakan. Saya tandakan. Saya takut dia lari. Bagus. Saya tanda pada kertas kat mana saya nak mula menampal roti saya ataupun susunan. Komponen-komponen bahan-bahan. Jadi saya dah buka. Okey, seterusnya cikgu akan ambil keju ini. Keju ini. Cikgu pun sudah tampal. Cikgu just buka sahaja double sided ini. Double sided di bahagian belakang adik-adik ya. Buka sahaja. Dan masukkan. Susunkan dengan berhati-hati. Yang bahagian saya sebab kita ada berapa lapis, macam tiga hingga keempat lapis. Pastikan kita ambil lapisan yang daripada bawah. Bawah dahulu. Okey, kalau ini yang belum tampal lagi, cikgu akan tampal. Hanya kita potong saja. Baik. Okay, saya akan gunakan, mungkin ini cikgu sebenarnya daging burger saya ini. Dia kecut kan, dia kena goreng tu. Kita beli kan besar. Lepas tu beli kena goreng ni jadi kecil sikit. Macam inilah jadinya. Sebenarnya sebab saya nak lebihkan, sayur dan juga lebihkan keju. Okey. Ini burger. Kemudian telur mata. Hush. Padulah cikgu burger kita ni. Okey, kita tak siap pun dah setelior dah ni. Ya, betul cikgu. Kemudian tomato. Agak-agak macam inilah tomatonya ya. Kadang-kadang cita rasa orang berbeza-beza. Okey. Kemudian terakhir sekali. Okey. Saya tunggulah cikgu. Saya tunggu cikgu sebelum. Okey, sementara itu mungkin Nisa boleh buatkan dia punya apa tambahan di tambahan atas dia roti itu. Oh ya cikgu. Dengan menggunakan ni.
atas roti ni ada macam biji-biji bijan. Dengan menggunakan warna dark brown dan juga hitam. Jadi kita boleh gunakan lebihan kertas yang kita ada tadi. Menggunakan penebuk lubang ini. Mana kertas tadi, cikgu? Kertas warna hitam tadi. Hilang dah dia. Saya akan langsungkan. Hitam. Saya akan tebuk saja, cikgu. Ya, tebuk saja. Okey, tebuk. Tebuk lebih-lebih sikit. Okey, kita tengok. Kita buka kat bawah ni. Cukup tak? Wah, banyaknya. Okey, kita juga gunakan lebihan kertas berwarna coklat gelap tadi daripada kertas kepingan daging kita. Untuk kita letakkan bijan. Okey, baiklah. Saya nak cikgu nak tampal roti yang terakhir di bahagian atas. Ya. Okey, siap. Okey, Nisa pun dah tampal. Okey, baiklah. Dah siap pun. Jadi kita akan tampal yang apa? Bijan-bijan kita. Bijan-bijan tu di bahagian atas. Kalau lihat di sini, kita ada warna hitam dan juga dark brown. Baik. Kemudian kita tampal secara rawak saja, cikgu. Ya. Baik. Kita gunakan kertas yang berwarna coklat gelap. Alamak. Kam tak lekat. Okey. Okey, baiklah. Kemudian, ada sedikit comot di sini, ya. Maklumlah. Kita ni main gam lah, gunting-gunting ni. Betul. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Ini dah cukup juga. Okey, ini saya tutup dah, ya. Baiklah, setakat itu saja. Kalau nak lebih pun tak apa. Nak lebih boleh, tak nak lebih pun tak apa. Baiklah, cikgu dah bersedia untuk tunjuk kepada rakan-rakan kita hasil burger kita. Burger daripada Nisa dan juga cikgu. Okey. Satu, dua, tiga. Dah siap. Ini dia hasil kita pada hari ini. Teknik guntingan dan juga tampalan dan juga melakukan butiran-butiran ataupun perincian-perincian pada kedua-duanya. Dan juga kemahiran anda untuk orang kata apa, bereksperimentasi ataupun berimajinasi bagaimana burger yang adik-adik nak hasilkan. Selain daripada buat burger ni kan, cikgu, kan? Kita ada beberapa contoh hasil kerja menggunakan teknik yang sama. Okey, cikgu, mungkin kita boleh tunjuk contoh-contoh yang ada. Cikgu ada contoh apa, cikgu, kat situ? Contoh di sini, cikgu ada ni pemandangan. Dah sorok siap-siap tu. Pemandangan di sini warna merah. Dan juga sini sebenarnya hampir sama. Okey, ini warna hijau, yang sini lebih berwarna merah-merah. Kalau kita lihat di bahagian tepinya juga. Okey, mungkin lebih tepi nampak dia punya timbulan bagi setiap lapisan. Mungkin dekat Nisa pula ada contoh yang macam mana. Yang paling istimewa kita ada bunga kebangsaan Malaysia, bunga raya. Yang ini sedikit sukar kerana ada banyak perincian, terutamanya pada bahagian daunnya, pada bahagian tangkai bunga rayanya. Ada yang bintik-bintik tu anda boleh lakukan di rumah. Apa sahaja motif yang anda ingin gunakan, boleh dihasilkan dan macam cikgu cakap tadi, letak dalam bingkai dan juga jadikan perhiasan di tempat-tempat yang sesuai. Jadi cikgu, akhir kata dari cikgu Tin Hadira, memandangkan saya rasa kejap lagi makanan saya dah sampai tu, rider dah pimpin saya tu. Baiklah, mungkin cikgu boleh ulangkan sedikit apakah teknik yang telah kita pelajari pada hari ini. Teknik yang kita hasilkan hari ini adalah keratan daripada majalah ataupun keratan akhbar dan juga menggunakan potongan kertas dengan tepat dengan menggunakan gunting. Tetapi kalau tidak menggunakan gunting pun, kita masih boleh menggunakan cutter dengan lebih tepatlah. Betul. Dan lagi satu, kalau kita lihat pada bahagian bawah ini, dia lebih berbentuk bulat seperti apa, gelong. Dan untuk mendapatkan efek-efeknya, mungkin kita boleh tambah juga kertas-kertas yang lebih macam shining. Tambah juga macam bijan-bijan ini, dapatkan efek dia. Baiklah. Terima kasih Cikgu Tin Hadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Adik-adik di rumah, mana yang nak cuba lakukan hasil seni anda sendiri, jangan lupa muat naik dan sertakan hashtag seni untuk semua. Kerana kita suka nak tengok hasil kerja adik-adik. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Tin Hadira. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.